Dalam video amatir ini, tampak satu unit sepeda motor berada di bawah kolong mobil box dan terseret sejauh 10 meter akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Lintas Barat, kilometer 35, Pekon Tambak Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Rabu 24 November lalu. Atas peristiwa ini, si pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Purwanto, warga Bagelen, Kabupaten Pesawaran, Lampung, tewas di tempat akibat terlindas ban mobil tersebut. Ibtu Rido selaku Kasat Lantas Polres Pringsewu mengatakan, kronologi kecelakaan sendiri bermula saat sepeda motor korban bersenggolan dengan sepeda motor lainnya, hingga menyebabkan korban hilang kendali dan terjatuh, yang kemudian satu unit mobil box dari arah yang sama melindas korban beserta sepeda motornya. Akibat crash ataupun serempetan oleh motor Beat dan motor Smash ini, pengemudi motor Smash itu sempat terlempar ke arah yang searah dengan motor Smash tersebut, yang di mana di belakang motor Smash tersebut ada mobil box. Nah, ketika motor pengemudi motor Smash terjatuh, melintaslah mobil box yang mengakibatkan pengendara Smash ini terluka dan meninggal dunia. Sementara petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pringsewu langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk sopir mobil box Muhammad, warga Tambak Rejo, Pringsewu. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.